Hey guys, halo semuanya. Jadi hari ini PKXD sudah update terbaru ya teman-teman. Dan kalian lihat di sini ada rumah baru dan juga depan sana ada Paris guys. Dan kita bakal lihat ya, atau ada Menara Eiffel guys. Kita bakal lihat updatean terbaru kali ini ada apa aja teman-teman. Kita lihat di papan pengumuman di sini ada Ladybug di PKXD. Cat Noir dan banyak karakter lainnya sudah menginvasi dunia ini. Terus ada perburuan Miraculous, sepertinya ini minigame baru dan kita bakal coba nanti, serta ada Tiki Ubah Aku dan juga rumah baru ini ya teman-teman. Yang pertama kita bakal cek di shop guys. Di sini ada kotak barang Hawk Mod seharga 5 games. Kalau kita beli semuanya seharga 50 games. Dan ini adalah spoiler yang keluar kemarin ya teman-teman, ternyata merupakan kostum ini guys, atau furnitur ya. Dan ini ada lihat penawaran seharga 25.000 koin kalau kalian mau beli ya teman-teman. Dan kita bakal lihat di sini dapat berbagai macam karakternya guys. Wih, keren banget. Di sini kita sebelum beli bisa lihat nanti jadinya seperti apa ya teman-teman. Dan kita bakal lihat lagi di bawah sini ada apa. Penawarannya tidak ada yang baru ya. Untuk rumah kita bakal cek guys, harga rumahnya tidak ada teman-teman. Dan ini ada harga furnitur rumahnya ya. Sepertinya untuk rumahnya kali ini dijual menggunakan uang ya teman-teman. Dan ini ada yang pakai koin. Kita bakal beli guys yang warna merah ini dulu. Dan kita bakal coba teman-teman, kira-kira bakal jadi seperti apakah kalau kita menggunakan yang warna merah ya. Untuk ini kalau kita sudah beli warna merah, kita bisa langsung pakai kostumnya ya teman-teman. Yaitu ini dia. Tapi ini ketutup masker, kita hilangkan dulu guys maskernya. Terus kita hilangkan tasnya ya teman-teman. Oke, dan kita hilangkan helmnya guys. Kita pakai helm jadinya. Nah, ini dia teman-teman untuk karakternya ya. Tinggal tambahkan yang ini kita beli kemarin guys. Jadi deh Ladybug warna merah guys. Kita bakal save dulu dan wow, keren banget teman-teman. Kalian lihat, what, ternyata di sini ada event pass-nya. Kita bakal lihat apakah ini event pass atau apa guys. Sepertinya ini gratis. Caranya kalian tinggal menyelesaikan misinya ya. Dan di sini yang terakhir ada Menara Eiffel-nya teman-teman. Ada kostum gratis juga. Kita nggak tahu nanti dapat apa. Wow, di situ ada Fajar guys. Wih, sepertinya mereka sudah pada update ya. Aku tadi kalau tidak salah lihat itu di sini bisa jadi kayak tinggi gitu guys. Kita bakal coba. Ah, ini. Tadi ada yang kayak gini guys. Wow. Oke guys, kita bakal review rumah baru. Kira-kira rumah barunya bakal seperti apa teman-teman? Let's go. Kita langsung masuk saja ya. Dan kita lihat, wah, rumah barunya kalau kosong furniturnya seperti ini teman-teman. Dan dia warnanya warna batu bata ya, kayak rumah pada umumnya guys pas awal. What, ini apa? Ada raksasa yang naik. Wih, keren banget rumahnya. Ini tempat apa guys? Oh, ketutup teman-teman. Wow, kita bisa ke ruang atas lewat sini guys. Ini rumah kayu. Wah, banyak banget teman-teman tangganya. Kita bakal ke atas lagi, terbang kah? Wow, kita berada di atas guys. Amazing, ternyata rumah barunya seperti ini teman-teman, keren banget. Dan kita bakal beli ya teman-teman ya, untuk kostum cowoknya lagi guys. Soalnya kita belum review kostum cowoknya. Kita bakal langsung beli aja guys. Wih, dapat juga ya ini. Lengkap teman-teman. Wow, keren banget guys. Dan kita bakal langsung coba aja teman-teman. Kita sudah jadi Ladybug, sekarang kita jadi temennya Ladybug ya guys. Ini dia yang warna hitam. Wih, keren banget guys. Tinggal cari pasangannya. Ini pasangannya. Dan kita bakal simpan teman-teman. Oke guys, jadi di sini banyak banget kembaran kita ya. Dan di atas sana ada secret box. Kira-kira cara ngambilnya seperti apa teman-teman? Wow, ada buntutnya guys kostum baru ini. Untuk naik ke Menara Eiffel kita harus lewat mana? Apakah ada pintunya guys? Kita keliling ini, mana pintu Menara Eiffelnya? Wow, ada dragon.
Guys, pintu menara Eiffelnya mana, guys? Apakah tidak ada pintunya? Atau kita harus naik ke atas situ? Itu ada putaran-putaran gitu, guys. Kita coba ya pakai layang-layang dulu, teman-teman. Kita naik ke atas sana. Wah, ini, guys. Tapi nyangkut nih. Tolong aku nyangkut. Kita terbang lagi, 1, 2, 3. Oke. Oh iya, guys, lewat atas itu. Dan kita bakal ambil secret box pertama kita. Kira-kira kita bakal dapat secret box apa, teman-teman? Let's go. Ya, jatuh. Kita minum power up aja ya, supaya nyampe, guys. Oke, dan kita ambil secret box-nya. Dapat 200 koin, teman-teman. Lumayan. Dan waktunya kita bakal cek. Wow, ada yang sudah punya rumah baru. Si gamers laju banget dia beli ya. Kita bakal cek di bagian kota, teman-teman. Dan kita sudah berada di kota. Kita lihat di atas ini tidak ada secret box ya. Itu rumah baru. Biasanya dekat rumah baru ada secret box, teman-teman. Dan robot arkadenya berubah. Wow, banyak banget yang berubah di dunia PKXD, guys. Dan ini kostum apaan, teman-teman? Wow, banyak banget. Kita lihat lagi di sini untuk furniturnya ya. Wih, ada tempat cuci piring, guys. Keren banget. PKXD makin hari makin update, teman-teman. Dan kita bakal... Itu apaan, guys? Kok bisa begitu? Itu caranya gimana, teman-teman? Ada skillnya? Loh. Oh, apakah ada gayanya, guys? Kita bakal coba gaya baru ya. Apakah itu ada dari gaya-gayanya, teman-teman? Kita bakal coba cek. Nggak ada, guys. Itu gimana caranya, teman-teman? Apakah kalian ada yang tahu, guys? Atau dia dapat yang dari sini nih? Atau ini kan ada yang warna hijau? Atau dia dapat dari mana, teman-teman? Komen di bawah ya buat yang tahu, guys. Soalnya nanti itu kita bakal buka. Lihat tuh jadi kayak gitu, guys. OMG, ini ngeri banget, teman-teman. Kita bakal coba kostum yang lain. Kita sewa pakaiannya, teman-teman. Wah, ini pakaian yang cewek. Wah, keren banget ya untuk pakaiannya. Aku nggak tahu ini pakaiannya dijual di mana, teman-teman. Soalnya belum ada. Kita bakal coba yang cowok, guys. Ya, nggak bisa lagi. Ternyata harus nunggu waktunya selesai ya, teman-teman. Oh, ini ada skillnya. Oh, ternyata kostum itu bisa pakai skillnya, guys. Dan bisa berubah. Wah, keren banget, teman-teman. Wih, bisa berubah, guys. Wow. Kita bakal cek di sini ada apaan. Nggak ada yang baru ya. Ah, itu secret box ada dua, teman-teman. Cara ngambilnya kita harus minum power up lagi, guys. Soalnya kita sudah tinggi banget. Dapat apa? Wow, 200 koin. Yeay, kita ambil lagi, teman-teman. Kita ambil 1, 2, 3. Ini ada yang belum lagi ya, yang baru ya. Wow, 2 games, guys. Ini nanti ada yang baru lagi, teman-teman, di sini nih. Sebelah situ soalnya masih kosong. Dan kita bakal cek mini game baru, guys. Ini adalah game Miraculous On. Kita bakal coba ya, teman-teman ya. Let's go. Wow, cakep banget, teman-teman. Bisa berubah gini. Wih, keren, guys. Kita bakal coba main mini game baru. Kira-kira mini gamenya bakal seseru apa ya, teman-teman? Wow, ini penjahatnya ya, guys. Kita bakal melawan penjahat kah? Kita bakal lihat. Oh, kita harus menunggu pemain lain ya, teman-teman ya. Selama 20 detik kita tunggu. Wah, mengerikan, guys, suaranya, guys. Apakah ini game yang menyeramkan, teman-teman? Oke, teman-teman, kita sudah pada berkumpul di dalam game. Kita bakal lihat. Wih, ini kayaknya cocok, guys, buat di live, guys. Tapi karena bentar lagi lebaran, jadi kita tidak bisa live dulu ya. Oke, ini misinya disuruh apa? Wow, 200 detik, lama banget. Hati-hati dengan Hawk Mode, sembunyi di lemari. Wah, jika bertemu ini kayak game di Roblox, teman-teman. Wih, ada mini game baru, ada garasinya juga. Oke, oke. Oh, itu teman kita yang masih hidup ya. Ah, ini sembunyi di lemari, guys. Kalau ketemu Hawk Mode. Oke, kita cari lambang, sepertinya lambang di atas gitu, guys. Supaya aman. Kayaknya ada tanda dari lagunya ya, teman-teman ya, kalau ada Hawk Mode. Kita bakal cari barangnya, guys. Gimana cara cari barangnya, teman-teman? Kita dibawa putar-putar. Oke.
Kita harus cari barang baru dua guys yang ketemu di atas. Oh. Oh kayaknya ada hawkmoth guys kalau merah gitu. Kita harus sembunyi. Tadi ada hawkmothnya. Aku pengen lihat hawkmothnya kira-kira seperti apa teman-teman. Oh. Mana itu? Ih merah-merah kedip-kedip gitu guys. Oke santai-santai kita cari dulu guys barang-barangnya. Ah itu guys. Ini furnitur yang baru itu teman-teman. Wow. Tapi kita nggak bisa nyoba furniturnya ya. Itu kenapa kedip-kedip teman-teman? Hawkmoth-nya nggak kelihatan ada di mana? Ayo guys dua lagi guys. Kayaknya dua lagi nih kita nyari. Sembunyi. Kita nggak bisa lihat hawkmoth-nya ada di mana teman-teman. Ah itu ada tandanya ya. Oh kita masuk ke dalam ya. Itu gimana masuknya? Oh ini. Terus diantar kemana guys? Ikuti bintang. Oh kita antar ke bintang sana. Ah kita baru tahu guys cara mainnya. Nanti kalau ada hawkmoth kita sembunyi ya teman-teman ya. Bintangnya jauh banget guys di sana. Itu bintangnya dalam sini kah? Bener nggak guys dalam sini? Ah lain guys. Antarnya kemana Teh Yung? Pelajarin aku Teh Yung. No waktunya bentar lagi. Ah lewat sini teman-teman. Oke. Apakah lewat dalam sini? Oke itu dia teman-teman tempatnya dan finish. Yeay kita menemukannya guys. Wah menang. Ternyata mini game barunya seperti ini guys. Hahaha dia kalah. Masih berani kalian melawan tim kebaikan. Oke guys ternyata seru juga ya untuk game barunya. Gimana menurut kalian teman-teman untuk updatean terbaru kali ini? Apakah kalian suka guys? Atau biasa aja komen di bawah ya teman-teman. Oh iya jika menurut kalian ada secret box terbaru atau tempat terbaru yang belum kita review, kalian bisa komen di bawah. Nanti kita cari bareng-bareng lagi guys. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Dadah. Thank you ya guys.